没有，都还给我！哎呦，孤寂魔法，火流星。 Halo semua, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung jadwal hari Senin sedang kosong, jadi kita akan membahas satu series Donghua yang berjudul The Legend of Magic Outfit. Donghua ini baru saja dirilis dan merupakan series pengganti dari Donghua Wonderland. Jadi, bagi yang bertanya-tanya kemana Wonderland, ya Donghua inilah yang menggantikan jadwalnya. Mungkin jika Donghua ini selesai, Wonderland akan kembali hadir. Sebelum pembahasan dimulai, kita akan melihat sedikit sinopsisnya, yang mana Akademi Xinglu dulunya adalah Akademi Sihir yang paling mulia di Medungwa Magic Martial. Namun setelah Dekan Tua, Akademi melakukan perjalanan ke barat dengan menaiki bangau, dia menghadapi bencana. Ia pun diserang oleh sekelompok orang kuat yang dipimpin oleh mantan pengkhianat Mo Tianxiong. 7-8 harta warisan Akademi termasuk Magic Outfit Xinglu disita. Sejak itu, Akademi Xinglu telah ditindas oleh Akademi lain dan semakin menurun. Murid Li Xinglu yang sangat dekat dengan Akademi Xinglu bergabung dengan Akademi dan bertekad akan memimpin Akademi Xinglu kembali menjadi Akademi teratas. Untuk mendapatkan kembali kejayaan tertinggi sebelumnya, tentu saja para jenius dari berbagai Akademi tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada Li Xingyu. Mereka menindas yang lemah lalu mencoba untuk menghindar dari Li Xingyu. Tetapi Li Xingyu menginjak mereka semua dan akhirnya mendapatkan kembali Magic Outfit Xinglu yang tersebar di berbagai Akademi. Bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menonton series aslinya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita The Legend of Magic Outfit Season pertama. Di awal series ini, kita diberitahu kalau benua Magic Martial memiliki berbagai peradaban, dan segala sesuatu di dunia ini mengandung kekuatan sihir. Berkat kekuatan ini, manusia mendapatkan pengetahuan. Benua Magic Martial menjadi satu-satunya benua yang menciptakan dunia sihir dan bela diri yang hidup saling berdampingan. Xinglu berpindah ke sebuah Akademi Xinglu. Salah satu tetua memberitahu kepada Jin Jinhong selaku dekan Akademi bahwa mereka telah menemukan nadi spiritual sihir yang berada di Bukit Gunung Timur. Tapi akibat kemunculannya telah menimbulkan gelombang binatang monster. Jadi mereka itu harus segera memberikan bantuan kepada para guru lainnya. Jin Zhen paham dan meminta untuk membawa para murid Akademi untuk segera berangkat ke sana. Apalagi proses pelajaran 3 tahun ini sudah mau selesai. Mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melihat luasnya dunia. Tapi tetua ini takut para murid dalam bahaya, karena gelombang binatang kali ini cukup mengerikan. Dekan Jizhen tidak terlalu khawatir. Ia sadar betul kalau dalam 20 tahun ini, Akademi Xinglu sudah mengalami kemunduran. Hal ini bisa terjadi karena para murid hebat direkrut oleh 3 akademi besar, sedangkan akademi mereka hanya mendapatkan murid-murid tingkat rendah. Satu-satunya cara untuk membangkitkan Akademi adalah dengan mendapatkan seorang jenius sihir untuk memimpin Akademi mereka. Sayangnya, Akademi mereka hanya memiliki Jili saja sebagai seorang jenius, sedangkan para murid lainnya jauh berada di bawah Jili. Jadi, satu-satunya harapan mereka adalah sebuah keberuntungan. Xinglu berpindah kepada para instruktur yang akan melakukan pertarungan dengan gelombang binatang. Berhubung kekuatan para murid tidaklah terlalu hebat, jadi mereka hanya bisa menghabisi monster di bawah tingkat 4 saja. Tapi jika mereka bisa melakukan terobosan dan membantu para instruktur, maka akan diberikan hadiah 1000 kristal sihir dan 1 perlengkapan sihir. Tapi tentunya mereka harus tetap berhati-hati. Saat juga para instruktur pun mulai melakukan pergerakan. Ya! 池导师将可以获得一千魔晶，切不可勉强。小兵。 Para murid tentu cukup iri karena para instruktur bisa terbang. Meskipun perbedaan mereka hanya satu tingkat, namun seakan-akan perbedaan mereka bagikan langit dan bumi. Tak begitu lama, sosok naga besar pun muncul di hadapan mereka. Yang mana dia adalah naga iblis dan merupakan monster tingkat 7. Naga iblis ini memberikan perintah untuk menghabisi para manusia, karena nadi kristal sihir adalah milik mereka. Saat kemudian, Jin Jianhong melancarkan serangan karena mereka tidak ada niatan untuk memberikan nadi kristal sihir jatuh kepada para monster. Kedatangannya membuat naga iblis marah dan akan menghabisinya. Aku adalah
Dalam peton itu, Ji Zhen Hong meminta naga iblis untuk segera mundur. Karena jika tidak, dirinya akan menghabisi mereka semua. Di sisi lain, Wei Xingyu meminta para murid untuk terus melakukan perlawanan demi mendapatkan nadi kristal sihir. Di tengah pertarungan sengit itu, kita pun diperlihatkan kepada seorang pria bernama Li Xinglu. Dan ini merupakan karakter utama dari seri ini. Ketika ia melamun, salah satu murid memintanya untuk menunjukkan kekuatannya. Gadis ini juga pernah mendengar kalau suatu hari nanti Li Xingyu akan menjadi penyelamat mereka. Ini semua bukanlah pujian, melainkan hinaan kepada Li Xinglu. Tidak hanya mereka, namun murid bernama Lian Sanjun juga meremehkannya. Karena meskipun memiliki kultivasi ganda, tapi dia sama sekali tidaklah hebat. Jadi seharusnya Li Xinglu tidak pernah beranggapan dia itu adalah seorang jenius. Karena sudah bosan mengejeknya, para murid pun mulai pergi. Sedangkan Li Xinglu mulai berbicara dengan cincinnya. Ternyata selama 3 tahun ini kekuatannya sudah diserap oleh cincin itu. Jadi inilah alasan mengapa kekuatan Li Xinglu tidak kunjung meningkat. Berhubung kekuatan cincin ini sudah penuh, jadi sesuai perjanjian, cincin ini akan mengembalikan kekuatan yang sudah dirinya serap. Seketika saja, kekuatan Li Xinglu langsung meningkat di luar Nurul. Liu Xing memuji kekuatan yang Li Xinglu miliki. Li Xinglu merasa sangat senang karena akhirnya kekuatannya selama 3 tahun ini telah kembali. Merasa dirinya sudah OP, Li Xinglu langsung saja solo pesu satu kampung. Zili dan juga Du Yangming mencoba untuk menghentikannya, tapi perkataan mereka tidak didengarkan oleh Li Xinglu. Karena dirinya ingin menunjukkan seberapa hebat kekuatan yang dia miliki sekarang. Zili memberikan perintah kepada para murid lainnya untuk membantu penyerangan yang Li Xinglu lakukan. Di tengah pertarungan itu, Li Xinglu mulai teringat dengan masalah kelamnya, yang mana selama 3 tahun ini dirinya selalu mendapatkan perundungan dari para murid. Mereka terus saja meremehkan dirinya yang sedikit pun tidak mengalami perkembangan. Li Xinglu yang kesal berusaha untuk melawan, tapi apa daya cincin ini terus saja menghisap kekuatannya. Alhasil, ia pun terus menjadi bulan-bulanan para murid lainnya. Kembali ke masa sekarang, Li Xinglu berjanji kalau dirinya ini tidak akan pernah diinjak-injak lagi. Ia akan membuktikan kepada semua orang kalau dirinya memiliki kekuatan yang sangat hebat. Melihat kekuatan hebat dari Li Xinglu benar-benar membuat Su Jinman terkejut karena dia tidak pernah menduga kalau Li Xinglu akan sekuat ini. Zili meminta teman-temannya untuk terus melancarkan penyerangan kepada para monster. Apalagi Li Xinglu sudah menarik perhatian begitu banyak monster. Jadi ini adalah kesempatan mereka untuk melancarkan serangan balik. Harimau Taring Pedang meminta teman-temannya untuk terus bertarung. Nah, dalam petang itu, taring harimau ini berhasil dipotong oleh Leng Wuxing. Tentu saja harimau ini menjadi sangat marah dan akan melakukan pertarungan dengannya. Di sisi lain, Li Xingyu tidak ingin ketinggalan. Ia pun memanggil binatang spiritualnya dan langsung saja melancarkan serangan kepada para monster. Namun, karena rasa terlalu percaya diri yang dirinya miliki telah mengakibatkan dia lengah dari serangan musuh. Hal itu pun membuat Jelly cukup terkejut. Serangan barusan ternyata berasal dari Pangeran Beruang. Ia meminta para bawahnya untuk menyerahkan bocah ini kepadanya. Seberapa keras pun para murid ingin melindungi Li Xinglu, mereka semua bukanlah tandingan dari beruang ini. Alhasil, Li Xinglu sendirianlah yang harus melawannya. Tapi perhatian beruang ini sempat teralihkan oleh serangan Duyang. Alhasil, Li Xinglu langsung saja memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang si beruang. Li Xinglu cukup terkejut karena rotannya tidak mampu menahan pergerakan dari Pangeran Beruang. Alhasil, dia pun harus memikirkan cara lain untuk segera mengalahkannya. Apalagi waktu yang dia miliki tidaklah banyak. Sayang sekali, sihir api yang Li Xinglu gunakan tidak mampu menghabisi beruang ini. Alhasil, malah dia yang terpental. Akibat serangan yang beruang itu lancarkan, membuat Li Xinglu kesal, dan kali ini dirinya akan bertarung dengan sangat serius. Apalagi, armor yang beruang ini miliki cukup kuat dan juga bisa menahan apinya dengan baik. Mengetahui beruang ini cukup kuat, Li Xinglu meminta cincinnya untuk menyerahkan semua kekuatan masa bela diri tingkat 4-nya. 那应该是一种四阶。
都还给我。 Dalam pertarungan yang cukup sengit itu, Li Xinglu berhasil memaparkan keunggulannya dalam menggunakan sihir dan juga seni bela diri. Alhasil, ia pun berhasil menembus pertahanan dari si beruang. Tapi semua ini masih belum cukup untuk bisa menghabisinya. Jadi sekali lagi, Li Xinglu menggunakan sihirnya untuk membuat beruang ini tumbang. Dan setelah mendapatkan kesempatan, ia pun langsung saja menghabisinya. Pada akhirnya, Li Xinglu benar-benar menghabisi beruang itu. Di sisi lain, Lian Shenju yang sedang bertarung tidak ada niatan untuk kalah dari Li Xinglu. Jadi dia pun langsung saja menggunakan kekuatan sihirnya. Tidak hanya dia saja, namun Su Jingnan juga menggunakan kekuatan sihirnya untuk bisa mengalahkan para binatang monster. Di sisi lain, Jili sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi para binatang monster. Malahan kehadirannya setelah membantu karena dia berhasil menyelamatkan para murid yang sedang terpojok. Sedangkan di sisi lain, para instruktur sadar betul kalau kondisi terus seperti ini, maka mereka tidak akan bisa bertahan. Tapi hanya inilah yang bisa mereka lakukan dan sekaligus berharap kalau dekan Jin Jin Hong bisa menang. Andai saja dekan mereka menggunakan magic outfit-nya, maka bisa dipastikan dekan mereka akan menang. Tapi apa daya, sekarang alat sihir tingkat dewa yang dimiliki oleh akademi mereka sudah disita. Beberapa murid akan menunjukkan kekuatannya kepada para instruktur. Hal itu dilakukan supaya bisa mendapatkan perhatian dari mereka. Tapi di antara para murid, Jili adalah yang paling berbakat karena dalam usianya yang masih muda, dia sudah mampu menggunakan sayap sihir. Nah kali ini Jili akan berhadapan dengan harimau taring yang sudah kehilangan taringnya. Dalam pertarungan itu, Jili dan mudah mengalahkan macan ini dengan sihir guntur yang dirinya miliki. Sejak awal dia sudah mengatakan kalau kucing ini tidak akan bisa menahan kekuatannya. Bakat hebat yang dirinya miliki membuat para monster dan mudah ia abisi. Bahkan seni bela diri dan juga sihir yang dia gunakan benar-benar seimbang dan tidak terlalu berlebihan. Berkat semangat yang diberikan oleh Li Xinglu membuat para murid lainnya tidak mau kalah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Lili meminta Li Xinglu untuk beristirahat dulu. Apalagi dia sudah menggunakan begitu banyak kekuatannya dalam pertarungan tadi. Namun Li Xinglu memintanya agar tidak terlalu meremehkan para monster. Terlebih lagi, para instruktur sedang menunggu bantuan mereka. Lili paham, namun Li Xinglu tidak mampu terbang. Li Xinglu tidak pernah mengatakan kalau dirinya tidak bisa terbang. Selain juga, ia mengeluarkan sayap sihirnya. Melihat hal itu, benar-benar membuat semua orang terkejut. Karena bagaimana bisa pria yang selalu diremehkan mampu menggunakan sayap sihir. Li Xinglu dan juga Lili memutuskan untuk segera pergi demi membantu para instruktur. Lian Shenju sama sekali tidak terima jika Li Xinglu menembus tingkat 4. Lian yang termotivasi akhirnya bisa menembus tingkat 4. Dia merasa sangat senang karena akhirnya dia bisa menggunakan sayap sihir. Tidak hanya Lian saja yang menerobos, tapi Su Jinman juga telah mengalami penerobosan. Para murid yang melihat hal itu merasa sangat senang. Tapi dalam begini, kesenjangan di antara mereka semakin jauh. Namun ada juga beberapa murid yang menjadikan hal itu sebagai motivasi agar bisa menjadi sekuat mereka. Sino berpindah kepada Dekan Zhen Hong, yang mana dia meminta Raja Naga Iblis untuk segera mundur karena jika tidak, dirinya akan menghabisinya. Raja Naga sama sekali tidak takut, dan dia itu juga tidak akan memberikan kristal sihir kepada manusia. Saat juga, pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Sepertinya perkataan Dekan Zhen Hong bukanlah sebuah omong kosong. Karena Raja Iblis Naga berhasil ditumbangkan, sedangkan Dekan Zhen Hong mampu berdiri dengan tegap. Meskipun Raja Naga sudah kalah, dia itu berjanji akan membalas dendam kepada mereka. Ketika para murid sedang senang-senangnya, Dekan Zhen Hong malah jatuh pingsan. Meskipun mereka menang, tapi beberapa murid harus mendapatkan luka yang cukup parah. Kembali kepada Dekan Zhen Hong, yang mana Lele saat senang ayahnya baik-baik saja.
Jin Hong langsung saja menanyakan tentang kondisi para muridnya. Untung saja tidak ada satupun di antara para murid yang meninggal. Meskipun Jin Hong baru saja sadar, tapi dia tidak ingin membuang begitu banyak waktu. Ia segera meminta untuk meninggalkan beberapa penyihir dan juga praktisi bela diri untuk menjaga beberapa titik. Sedangkan ratusan murid pejuang harus menambang nadi kristal sihir secepat mungkin. Mereka harus secepat mungkin mengambil nadi kristal karena Daikan Jin Hong takut binatang iblis kembali melancarkan serangan. Tak begitu lama, para murid pun dipanggil untuk berkumpul. Ada 5 orang yang cukup menonjol dalam pertarungan kali ini. Yang mana mereka adalah Liu Qing dan Li Xinglu dari Akademi Bela Diri, Ji Li, Li Shenjun, dan Su Yanma dari Akademi Sihir. Berkat kontribusi ini, masing-masing dari mereka akan mendapatkan 1000 kristal sihir dan juga mendapatkan 1 set perlengkapan. Tapi di antara semua itu, Li Xinglu telah menarik perhatian mereka. Karena selama ini dia telah menyembunyikan kekuatannya. Tapi mengapa baru hari ini dia menunjukkan kemampuannya? Li Xinglu beralasan kalau dirinya baru saja mendapatkan kekuatan. Lian sama sekali tidak percaya, apalagi dia itu mampu menggunakan kekuatan seni bela diri dan juga sihir sekaligus. Lili memberikan pembelaan kepada Li Xinglu karena dia yakin kalau Li Xinglu hanya bersikap rendah hati saja. Lian meminta agar Lili tidak tertipu olehnya. Dekan Jin Hong meminta agar tidak memperdebatkan hal itu, karena justru hal ini sangatlah bagus bagi mereka semua. Salah satu instruktur memberitahu kalau 1 bulan lagi, kompetisi tiap 3 tahun akan diadakan. Jadi, Akademi akan memilih para kandidat untuk berkompetisi dengan Akademi Sihir Dinasti Longyan. Sebagai Akademi terbaik di masa lalu, jadi mereka ini harus menang dalam kompetisi sihir. Dengan begitu, kejayaan Akademi mereka akan kembali terjadi. Untuk memotivasi para murid, Akademi berjanji akan memberikan hadiah tambahan. Berhubung mereka sudah mendapatkan kristal sihir, maka para murid diberikan pilihan untuk kembali ke Akademi atau bisa mengasah diri di pinggiran Bukit Gunung Timur. Tapi setiap orang hanya boleh tinggal selama 7 hari saja. Instruktur meminta para murid agar bisa mengangkat tangan jika bersedia untuk tetap tinggal. Lele sempat menduga kalau Li Xinglu akan ke Akademi. Tapi Li Xinglu memilih untuk tetap tinggal karena bagaimanapun kekuatannya baru saja kembali. Jadi dirinya itu harus meningkatkan kekuatannya. Karena dia tinggal, jadi teman-temannya pun akan ikut tinggal. Sebenarnya Li Xinglu hanya ingin sendirian saja. Tapi Lili tidak akan membiarkannya pergi sendirian karena takut Li Xinglu akan dalam bahaya. Li Xinglu yakin kalau dirinya akan baik-baik saja. Apalagi dia itu hanya mencari nadi kristal sihir saja. Karena bagaimanapun itu adalah bahan terbaik untuk membuat alat sihir. Setelah pertemuan itu, Lian dan juga Si Jima mengadakan pertemuan untuk membahas kekuatan Li Xinglu. Si Jima merasa kalau Li Xinglu itu cukup licik. Karena mereka sama-sama tidak menyukainya, jadi Lian mengajaknya untuk bekerja sama. Tapi Su Jima merasa kalau dirinya saat ini hanya ingin dimanfaatkan saja. Apalagi dia tahu kalau Liang setelah menyukai Lele. Jadi untuk menipunya sama sekali tidaklah mudah. Liang tentu tidak berpikiran seperti ini. Liang tentu tidak berpikiran seperti itu. Apalagi mereka sama-sama berasal dari keluarga besar. Jadi jika menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Li Xinglu, pasti hal ini akan sangat bagus. Su Jima setuju, jadi untuk sementara waktu mereka akan saling bekerja sama. Tapi dia ingin posisi pertama dalam kompetisi 3 tahun. Liang sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, asalkan dirinya tetap bisa menjadi calon penerus dekan baru. Su Jima memuji ambisi besar yang dia inginkan. Dan jika hal itu tercapai, maka dirinya akan mengunjunginya. Sejak hari itu, kerjasama di antara mereka pun akhirnya dimulai. Sehingga berpindah kepada Li Xinglu, yang mana dia sedang berbicara dengan cincinnya. Selain menemukan batu kristal sihir, cincinnya meminta untuk mencari bunga 5 warna. Apalagi cincinnya itu tahu kalau Li Xinglu bisa menggunakan sihir 5 elemen. Jadi dengan bunga 5 warna, kemampuan sihir 5 elemennya akan meningkat. Akhirnya kita jadi tahu kalau cincin ini bernama Moling. Dan ini ternyata pernah menjadi dewa sihir. Li Xinglu sama sekali tidak percaya, namun Moli tidak membutuhkan pengakuannya. Karena sama Li Xinglu mengikuti arahnya, maka dirinya akan memberikan semua jenis formula sihir agar bisa membantunya berlatih ke ranah lebih tinggi lagi. Namun Moli memberikannya syarat, yaitu adalah harus menyusun kembali tubuhnya. Hanya mencari 3 tahun
Di sisi luar, Liu Qing tahu di mana batu kristal sihir berada. Dia ingat betul kalau kadal iblis selalu memindahkan segala jenis batu ke dalam gua. Jadi ia memperkirakan pasti batu kristal sihir disimpan di sana. Li Xingnu senang dan berterima kasih kepada Liu Qing. Tak begitu lama mereka pun menemukan sebuah gua, yang mana para kadal iblis langsung berkeluaran dari gua. Berhubung kadal iblis sering bersembunyi di dalam tanah, jadi Lili pun langsung melancarkan serangan untuk memancing kadal iblis. Sayang sekali, tindakannya itu telah membuat kadal iblis besar marah, yang mana ia pun langsung saja melancarkan serangan untuk menghabisi mereka. Hal ini seketika saja membuat para murid panik karena kadal iblis itu ada monster tingkat 5. Lele tidak takut karena kadal ini tidak bisa terbang. Sekali juga, duel di antara mereka pun terjadi. Dalam petor ini, Lele sepertinya terlalu percaya diri. Alhasil, iblis kadal melancarkan serangan secara tak menduga untuk melukainya. Hal itu berhasil dan membuat teman-temannya panik. Liu Qing berusaha untuk menyelamatkannya, tapi dirinya harus terkena serangan. Jadi Li Xingnu lah yang berhasil menyelamatkan Lele. Melihat teman-temannya yang terluka membuat Li Xingnu cukup kesal. Ia pun akan bertarung dengan habis-habisan menghadapi monster tingkat 5 ini. Li Xingnu sadar betul kekuatannya jauh berada di bawah monster tingkat 5 ini. Tapi dia itu berhasil memanfaatkan satu kesempatan untuk bisa melancarkan serangan balik. Berkat bola ledakan guntur buatan Lele, kadal ini sempat terstun. Merasa kalau monster ini sudah kalah, Li Xingnu perlahan mulai mendekati kadal itu. Namun sayang sekali, ini adalah sebuah kesalahan karena monster tingkat 5 ini masih bisa bertahan. Kadal ini berjanji akan menghabisinya. Tapi Li Xingnu tidak akan membiarkan hal itu semudah pemikirannya. Dalam petol ini, Li Xingnu mudah mengalahkan kadal iblis. Bahkan sihir apinya mampu membakar tubuh kadal itu. Sayangnya, perhatian Li Xingnu sempat teralihkan. Alhasil, kadal iblis langsung saja melancarkan serangan. Meskipun terluka cukup parah, tapi Li Xingnu ingin memastikan kalau kadal iblis ini benar-benar meninggoy. Alhasil, kadal iblis pun akhirnya meninggoy juga. Lele yang baru saja sadar sangat terkejut dengan kondisi Li Xingnu. Ia pun bergegas untuk menghampirinya dan melihat kondisinya terkini. Mingming berusaha untuk melakukan penyembuhan, tapi dia tidak percaya diri bisa menangani tusukan di dada Li Xingnu. Wu Xing berusaha untuk menenangkan mereka karena sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi kepada buntut kadal ini. Untung saja, Li Xingnu memakai baju besi pertahanan pemberian gurunya. Jadi berkat inilah dirinya masih bisa bertahan. Jika tidak, mungkin nyawanya akan dalam bahaya. Mingming akan menggunakan sihir penyembuhnya untuk memulihkan teman-temannya. Mingming meminta maaf karena hanya mampu segini saja menyembuhkan mereka. Hal itu bisa terjadi karena ranahnya yang masih rendah. Lele tidak mempermasalahkan hal itu dan meminta temannya ini untuk melakukan penerobosan. Mingming paham dan dia akan berusaha dengan sangat keras dan melakukan penerobosan. Setelah semuanya selesai, mereka pun memilih untuk beristirahat. Li Xingnu berjanji akan meminta hadiah kepada guru mereka sebagai tanda terima kasih karena teman-temannya sudah membantu dirinya. Mingming sangat senang dan berharap agar dia diberikan hadiah yang lebih. Mendengar perkataannya membuat teman-temannya kesal. Karena dalam pertarungan tadi, orang yang paling cepat lari adalah Mingming. Sebenarnya, Mingming juga tidak ada niatan untuk lari. Tapi apa daya, sihirnya bukanlah tipe serangan. Li Xingnu berjanji setelah kembali, dia itu akan membantu Mingming menerobos tingkat ketiga. Mengetahui hal itu, Mingming sangat senang, bahkan saking senangnya dia itu ingin memeluk Xingnu. Untung saja, Mingming bukanlah kaum pelangi, karena jika tidak, Xingnu akan dalam bahaya. <tuh-tuh>
Keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Ming-Ming setelah lelah karena mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Apalagi sudah 7 hari, jadi mereka ini harus segera kembali ke akademi. Tentu alasan Xinglu pergi sejauh ini hanya untuk mencari bunga 5 warna. Ketika mereka sedang bersantai, terlihat kalau gelombang suara mulai terdengar. Hal ini dirasakan oleh para binatang roh. Xin Yanlu meminta tuannya untuk segera mengikuti dirinya. Li Xinglu penasaran kemanakah binatang rohnya ini pergi, yang mana Xin Yanlu merasakan kehadiran dari rusa suci 5 warna yang merupakan dewa dari suku rusa. Jadi dia itu harus secepat mungkin menemukannya. Bisa terlihat kalau rusa 5 warna sedang berhadapan dengan orang-orang yang cukup aneh. Hal ini pun membuat mereka sangat terkejut. Xin Yanlu, jintian. Xin Yanlu menjelaskan kalau meskipun rusa suci 5 warna begitu kuat, tapi dia tidak begitu menyukai pertarungan. Jadi ia pasti tidak akan bertarung dengan orang-orang ini. Lele sadar kalau mereka adalah ras iblis kegelapan. Orang-orang ini adalah musuh terbesar umat manusia. Mereka pun penasaran mengapa makhluk-makhluk ini bisa berada di wilayah mereka. Karena bagaimanapun, para makhluk kegelapan ini tinggal di dinasti Heian. Hu Xing mengajak teman-temannya untuk mengusir mereka. Xin Yanlu setuju dan meminta mereka untuk tidak membiarkan para ras iblis menyakiti rusa suci 5 warna. Pada awalnya, Xin Yanlu berencana untuk mengawasi mereka. Tapi siapa sangka kehadiran mereka telah diketahui oleh para iblis. Alhasil, pertarungan pun tidak bisa lagi terelakkan. Lei Lei sangat marah karena para iblis ini muncul di dinasti Longyang. Mereka tidak akan membiarkan para iblis ini berkeliaran sesuka hati di wilayah mereka. Salah satu iblis penasaran siapa yang memiliki token perintah tingkat 5 dan membawa mereka sampai kemari. Tidak itu saja, token perintah juga menyuruhnya untuk menemukan rusa dan juga bunga 5 warna. Siapa sangka mereka malah bertemu dengan mangsa baru. Iblis ini pun menjadi semakin bersemangat karena menghabisi umat manusia adalah hal yang terpenting. Dalam pertarungan ini, Hu Xing berjanji akan menghajar mereka. Namun sepertinya Deni terlalu meremehkan kemampuan dari para iblis. Alhasil, tubuhnya pun diselimuti oleh kegelapan. Ternyata ini merupakan metode sihir kegelapan. Ming-Ming diminta untuk segera menggunakan kekuatan cahayanya. Untung saja Xinglu ini tepat waktu menyelamatkan Hu Xing. Melihat kemampuannya membuat iblis ini tertarik kepadanya. Ia yakin kalau Xinglu adalah murid berbakat dari akademi. Ia pun akan menjadikan mereka sebagai tahanannya. Para iblis akan menunjukkan seberapa hebat sihirnya kepada para manusia. Ming-Ming akan memberikan bantuan kepadanya. Tapi binatang rohnya penasaran bagaimana bisa mereka maju, padahal sihir yang digunakan oleh tuannya hanyalah sihir penyembuh. Alhasil, Ming-Ming akan tetap berada di belakang mereka. Mo Ling meminta Xinglu untuk menggunakan serangan api karena itu adalah salah satu kelemahan dari para iblis. Sayangnya Xinglu hanya memiliki teknik meteor api. Tapi Mo Ling memintanya untuk tidak meremehkan sihir dasar. Karena jika dia mampu menggunakannya dengan baik, maka sihir dasar itu akan menjadi sihir tingkat menengah. Sesuai dengan perkataan Mo Ling, Xinglu pun akan mulai mengumpulkan energi api langit dan bumi untuk memperkuat serangannya. Serang gabungan yang Xinglu lakukan benar-benar sangat dahsyat. Bahkan mampu menghabisi para iblis hanya dalam satu kali serangan. Tapi pemimpin iblis ini melancarkan serangan ular iblisnya. Hal itu pun membuat Xinglu benar-benar sangat kewalahan. Lele sadar betul kalau iblis ini benar-benar sangatlah kuat. Jadi ia pun mengajak teman-temannya untuk segera mundur. Tapi Hu Xing tidak mau dan harus menghabisi iblis ini secepat mungkin. Sayang sekali, Hu Xing harus tertangkap oleh sihir tanah yang digunakan oleh iblis ini. Sadar kalau teman-temannya sedang sangat kesulitan, Ming-Ming tidak ingin tinggal diam. Ia pun harus segera mungkin memberikan bantuan. Meskipun hanya teknik dasar, tapi sihir cahaya yang Ming-Ming gunakan benar-benar membuat para iblis kerepotan. Karena sihir cahaya adalah counter utama dari para iblis. Berkat semua itu, teman-temannya pun mendapatkan waktu untuk pulih.
Kembali ke sisi Xinglu, ia yakin kalau serangan iblis ini sangat kuat, jadi dia berencana untuk menggunakan serangan tersembunyinya. Tadi juga Xinglu menggunakan ledakan naga api yang adalah sihir tingkat menengah. Tidak mau kalah, Lele juga akan menggunakan sihir gunturnya. Berkat gabungan serangan yang Xinglu dan Lele gunakan, ular iblis yang digunakan oleh iblis ini berhasil dikalahkan. Mingming yang telah menggunakan semua kekuatannya benar-benar kelelahan. Sayang sekali, iblis itu ternyata masih mampu bertahan. Ia memuji kehebatan para murid ini, jadi dia pun tidak niatan untuk membiarkan mereka hidup. Alhasil, iblis ini kembali melakukan serangan, tapi sesuatu muncul dan langsung menyerang iblis ini. Di sisi lain, ternyata yang memiliki token utusan ras iblis adalah Senjun. Jinman merasa kalau keluarga Lian pasti telah bekerjasama dengan ras iblis. Senjun tidak membenarkan hal itu karena sejak awal dia sudah memberitahu kalau token ini dia dapatkan dari leluhurnya yang sudah menghabisi utusan ras iblis. Sebenarnya dia tidak menggunakan token ini. Ia cukup terkejut karena yang datang adalah ras iblis kegelapan. Senjun ini telah memanggil para instruktur. Dia yakin kalau mereka pasti bisa menghabisi ras iblis. Namun Jinman masih meragukan token utusan iblis yang dia gunakan. Senjun sama sekali tidak peduli apakah dia percaya atau tidak dengan perkataannya. Senjun dan Jinman pun akan pergi menghadapi ras iblis. Apalagi dia yakin kalau Xinglu sudah dihabisi oleh para ras iblis kegelapan. Nah, kembali ke Xinglu dan yang lainnya. Yang ternyata serangan barusan berasal dari rusa lima warna. Iblis ini semakin kesal dan akan menghabisi mereka semua. Tapi rusa suci lima warna tidak ada niatan untuk berdiam diri saja dan akan melawan iblis ini. Dalam pertarungan itu, akhirnya ras iblis ini memilih untuk mundur saja. Tapi dia berjanji di pertemuan selanjutnya dirinya tidak akan melepaskan mereka. Xinglu memuji kekuatan ras iblis ini, apalagi dia berada di tingkat 5. Tidak hanya sihirnya saja, namun fisiknya juga sangatlah kuat. Wuxing yang terluka langsung diberikan bantuan oleh Mingming. Karena jika terus dibiarkan, maka bisa saja kondisinya akan semakin parah. Dan ternyata semua itu benar. Karena luka yang diterima oleh Wuxing sangatlah parah. Bahkan sihir cahaya yang digunakan oleh Mingming tidak mampu menghilangkan kegelapan dalam tubuhnya. Di tengah ketegangan itu, Xinglu meminta teman-temannya untuk tidak khawatir. Apalagi dia juga merupakan pengguna dari 5 elemen. Jadi dengan sihir air yang dirinya miliki, dia yakin kalau kemampuannya bisa menyembuhkan Wuxing. Saat juga, Xinglu meminta Moling untuk memberikan sihir penyembuhan airnya. Tapi Moling tidak ingin karena Xinglu harus mengingat tentang kerjasama mereka. Xinglu paham, apalagi inti monster tingkat 5 dan darah kadal iblis semuanya sudah dia berikan. Jadi seharusnya ini sudah cukup sebagai bahan pertukaran. Moling tetap tidak setuju karena dia baru saja mengajari Xinglu sihir elemen api tingkat menengah. Karena kesepakatan tidak kunjung mereka capai, jadi Xinglu akan membuangnya saja. Alhasil, Moling yang ketakutan berjanji akan mengajari sihir tingkat lainnya. Tapi dia meminta Xinglu untuk berjanji satu hal. Yang mana dia itu ingin beberapa tetes darah dari rusa suci lima warna. Namun Xinglu takut kalau hal itu akan menghabisi dirinya. Tapi Moling bukan meminta untuk sekarang, melainkan ketika Xinglu sudah mencapai instruktur sihir agung. Xinglu sepakat dan dia berjanji akan memberikannya. Sesaat kemudian, Xinglu yang sudah mendapatkan sihir penyembuhan langsung saja memberikan bantuan kepada Wuxing. Mereka memberikan pujian kepada Xinglu karena dia berhasil menggunakan sihir penyembuh tingkat menengah. Lele juga memberikan pujian kepada Xinglu dan tidak heran mengapa dirinya bisa menyukai Xinglu. Tak lama kemudian, instruktur Tao pun tiba. Dia bersyukur bisa melihat mereka baik-baik saja. Dan alasan dia bisa kemari karena Senjun dan Suhema memberitahu tentang keberadaan dari ras iblis kepadanya. Instruktur Tao cukup terkejut karena dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dari ras iblis kegelapan. Lele pun menjelaskan apa yang telah mereka alami. Henjun saat kesal karena utusan iblisnya tidak bisa menghabisi Xinglu. Suhema yakin pasti rencana Senjun sudah gagal. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Sebelum
serta mendengar penjelasan dari Lele membuat instruktur Tao terkejut karena bagaimana bisa ras iblis datang kemari. Apalagi hanya token utusan ras iblis saja yang bisa memanggil mereka kemari. Dia sempat menduga kalau di Nasi Longyan sepertinya ada seorang mata-mata. Tidak ingin dia berpikiran seperti itu, Shen Jun pun berpikir kalau alasan para iblis bisa muncul adalah karena kehadiran dari seorang master. Jadi dia meyakini kalau Raja Naga Iblislah yang telah memanggil ras iblis kegelapan. Instruktur Tao setuju dengan pemikiran Shen Jun. Dia meminta para murid untuk segera kembali ke akademi, karena para instruktur akan melakukan penyelidikan. Ming Ming merasa lega dengan kehadiran instruktur Tao. Di sini Ling Yu menanyakan kepada Xin Yan mengenai keberadaan dari bunga lima warna, yang mana rusa lima warna tidak memberikannya dan hanya meminta Xing Lu untuk datang menghampirinya. Xing Lu paham dan akan segera pergi bersama teman-temannya. Tapi rusa suci lima warna hanya ingin Xing Lu saja yang menghampirinya. Di tengah perjalanan, Xing Lu penasaran mengapa rusa itu ingin menemui dirinya. Xing Yan merasa tuannya itu sangatlah beruntung, karena tidak sembarangan orang yang bisa menemui rusa suci lima warna. Xing Lu sempat berpikir untuk menjadikan rusa suci lima warna sebagai binatang rohnya. Perkataan itu telah membuat rusa suci lima warna kesal dan langsung melancarkan serangan kepadanya. Alasan dia melakukan hal itu karena Xing Lu memiliki niatan jahat. Andai saja terjadi lagi, maka Xing Lu akan langsung dirinya usir. Xing Lu paham dan meminta maaf. Ia pun penasaran mengenai alasan dia diminta kemari. Ketika itu juga, Xing Lu pun melihat bunga lima warna yang merupakan harta langit dan bumi. Tidak itu saja, namun batu suci lima warna juga berada di sana. Bahkan bahan ini tentu jauh lebih berharga dibandingkan kristal sihir. Rusa suci lima warna bisa merasakan kalau Xing Lu juga memiliki kekuatan lima elemen. Untuk memastikannya, dia pun meminta Xing Lu untuk menunjukkan kekuatannya. Melihat Xing Lu yang memang bisa menggunakan kekuatan lima elemen, membuat rusa suci senang. Dia akan memberikan bunga dan batu lima warna kepadanya. Xing Lu yakin rusa suci ini melakukan pertukaran kepadanya, karena tidak mungkin bagi dia untuk memberikan harta-harta berharga ini tanpa sebuah imbalan. Rusa suci membenarkan hal itu, yang mana dia ingin Xing Lu menjadi penyihir termuda dalam ras manusia. Jadi dengan begitu, dirinya bisa menjadi pelindung bagi ras rusa mereka. Mendengar perkataannya membuat Xing Lu cukup terkejut, karena untuk menjadi penyihir terkuat bukanlah hal yang sangat mudah. Apalagi dibutuhkan latihan selama bertahun-tahun. Walaupun Xing Lu sangatlah berbakat, tapi untuk menjadi penyihir nomor satu dalam ras manusia, sepertinya hal itu sangatlah sulit. Rusa suci menjelaskan kalau kekuatan lima elemen adalah anugerah dari langit. Jadi selama Xing Lu bisa bekerja keras, maka masa depannya nanti akan sangat cerah. Tapi jika dia tidak percaya pada dirinya sendiri, maka lebih baik Xing Lu pergi dari tempatnya. Xing Lu tidak ingin membuang kesempatan itu begitu saja, tapi dia meminta untuk memberikannya waktu. Karena tidak mungkin bagi dia menjadi skuad itu dalam waktu yang singkat. Setidaknya 100 tahun ke depan ia yakin bisa mencapai posisi itu. Rusa suci paham, tapi Xing Lu harus menjalin perjanjian kesetaraan dengan dirinya. Namun ini bukanlah ikatan batin, karena untuk sekarang kekuatan dari rusa suci berada jauh di atas Xing Lu. Jadi tidak mungkin bagi dia untuk tunduk kepadanya. Hal yang sama juga berlaku kepada Xing Lu. Maka karena itulah dia ingin membuat perjanjian kesetaraan. Ketika kekuatan Xing Lu sudah berhasil mengejar dirinya, maka mereka akan bisa saling bekerja sama. Ketika ras rusanya dalam bahaya, maka Xing Lu harus memberikan bantuan. Dan ketika ras manusia dalam masalah, dirinya juga akan memberikan bantuan. Xing Lu setuju dan meminta untuk memulai proses perjanjiannya. Setelah itu semua, rusa suci telah hilang dari hadapan Xing Lu. Kini rusa suci hanya meninggalkan kesadaran rohnya saja. Begitu Xing Lu membutuhkan bantuan, dirinya akan muncul. Sedangkan untuk menemui wujud aslinya, setidaknya kekuatan Xing Lu harus lebih tinggi dari rusa suci. Dan begitulah mereka ini akan kembali bertemu. Xing Lu merasa kalau ini adalah sebuah mimpi. Xing Yan menjelaskan kalau kekuatan rusa suci sangatlah hebat. Jadi untuk bertemu dengannya, tuannya itu harus mencapai ranah Great Magic Instructor.
Xing Yansha tahu wujud sebenarnya dari Rusa Suci. Karena makhluk itu tinggal di pegunungan warisan Rasusa. Xing Lu paham dan untuk sementara waktu dirinya tidak akan membahas hal itu dulu. Karena sekarang dirinya harus melakukan farming kepada bunga lima warna dan juga batu lima warna. Setelah selesai mengambil semuanya, Xing Lu pun akan kembali menemui teman-temannya. Tak begitu lama mereka pun akhirnya sampai di akademi. Lele memberitahu kalau dirinya harus kembali ke rumahnya. Jadi ia pun akan berpisah dengan teman-temannya itu. Leng Wuxing juga akan berpisah karena dia harus kembali ke akademi bela diri. Xing Lu memintanya untuk beristirahat dulu. Sedangkan Ming Ming juga akan kembali ke akademi sihir. Karena teman-temannya sudah pergi, jadi Xing Lu juga harus kembali pulang. Bukannya kembali ke Akademi Seni Bela Diri, Xing Lu malah terlebih dahulu pergi menemui Tetua Mo yang sedang berada di Gua Penempa. Bisa terlihat kalau Tuan Mo ini sedang fokus dalam pembentukan senjata sihir. Ia pun memberitahu kita kalau masing-masing senjata sihir berbeda-beda termasuk juga dengan pola runnya. Seperti pola sihir emas harusnya tajam dan juga akurat. Pola sihir api yang harus ganas dan halus. Pola sihir angin yang harus cepat. Xing Lu menyambung perkataannya, yang mana setiap elemen sihir memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka harus dapat meningkatkan kekuatan sihir, karena dengan begitulah mereka bisa membentuk senjata sihir yang luar biasa. Xing Lu memberitahu kalau dirinya sudah menembus tingkat tempat. Jadi dia berharap agar Tuan Mo bisa mengajari penempaan kepadanya. Tuan Mo langsung saja melemparkan pedang ini kepada Xing Lu. Ia merasa senang dengan perkembangan Xing Lu, jadi dia memintanya untuk mengukirun pada senjata itu. Xing Lu yang bersemangat berjanji akan membuat senjata sihir yang sempurna. Tuan Mo mengingatkannya untuk tidak terlalu percaya diri. Karena untuk menjadi master penempa senjata, Xing Lu harus tahu bagaimana cara mengukir sebuah rune. Xing Lu paham dan ia meminta Tuan Mo untuk melihat bagaimana cara dia mengukir sebuah rune. Tuan Mo memuji cara Xing Lu dalam menulis sebuah rune. Sepertinya perjalanan Xing Lu kali ini tidaklah sia-sia, karena dia itu telah mendapatkan ilmu yang cukup banyak. Tuan Mo berharap Xing Lu bisa memadatkan kekuatan sihir agar bisa menjadi penerusnya. Tak begitu lama, Xing Lu sudah berhasil mengukir rune pada pedang ini. Ia segera meminta Tuan Mo untuk melakukan pemeriksaan. Tuan Mo menguji betapa bagusnya dia dalam mengukir rune. Bahkan, tiap sambungannya serta mulus. Walaupun jumlah runenya tidaklah banyak, tapi ini bisa terhubung dari ujung ke ujung. Jika senjata itu digunakan oleh penyihir, maka kekuatan sihirnya dapat diaktifkan dengan cepat. Benar hal itu membuat Xing Lu menjadi besar kepala. Tuan Mo menjelaskan kalau impian Xing Lu untuk membuat senjata sihir sempurna masih sangatlah jauh. Karena senjata sihir yang dia tempa masih belum sempurna. Jadi dia akan meminta Xing Lu untuk melanjutkan prosesnya. Xing Lu paham dan akan mencari beberapa bahan yang dirinya perlukan. Dia berencana untuk menggunakan inti iblis sebagai inti dari senjata sihirnya. Nah, rune yang dirinya bentuk tadi ternyata dianggap sebagai sebuah meridian di dalam senjata sihir. Karena dan begitu, mereka bisa menghubungkan jiwa dan meridian pada senjata sihir. Setelah menggabungkan inti iblis, Xing Lu tahu betul kalau dibutuhkan kekuatan mental demi merangsang kekuatan inti iblis agar bisa menyatu dengan rune. Bisa dikatakan kekuatan mental adalah kunci untuk menggerakkan sihir. Jadi karena itulah menjadi penyihir sangatlah penting. Karena jika tidak, mereka tidak akan mampu menjadi master penempa senjata. Xing Lu tidak ada niatan untuk gagal dalam penempaan pertamanya. Tuan Mosa penasaran apakah selama 3 tahun keheningan Xing Lu, dirinya itu bisa menuangkan semua ilmunya demi menghancurkan penghalang tersebut. Di dalam kesadarannya, Xing Lu harus berhadapan dengan binatang iblis yang dia gunakan sebagai inti senjata sihirnya. Di sini, Xing Lu sangatlah percaya diri karena bagaimanapun, kekuatan dari iblis ini sudah dia tekan. Dan benar saja, Xing Lu sudah mudah mengalahkan iblis itu. Berkat ini, rune-nya pun sudah aktif dan dia hanya membutuhkan bubuk kristal sihir saja. Li Xing Lu segera menggunakan nadi batu kristal yang baru saja dia dapatkan. Berhasil.
Tuan Mosa terkejut karena dia tidak pernah menduga kalau dia itu akan berhasil. Xin Lu juga sama terkejutnya dan dia mulai mengira sudah menjadi master penempa. Tuan Mo pun melakukan pemeriksaan kepada senjatanya. Ia juga memberitahu kalau Xin Lu masih belum bisa menjadi master penempa. Apalagi senjata yang dia bentuk hanyalah senjata sihir tingkat 3. Xin Lu paham dan meskipun dia masih magang, namun hanya tinggal satu langkah saja bagi dirinya untuk bisa menjadi master. Tapi Tuan Mo memintanya untuk tidak terlalu meremehkannya. Karena meskipun jaraknya hanyalah satu langkah, tapi perbedaannya layaknya langit dan bumi. Jadi Xin Lu tidak bisa menerobos sesuka hatinya. Bahkan sudah banyak para penempa yang terjebak dan belum mampu naik ke tingkat master penempa. Di sini, Xin Lu ingin mengajukan sebuah permintaan jika dirinya berhasil menempa senjata tingkat 4. Tuan Mo setuju dan akan membebaskan Xin Lu dari tempatnya dan dia itu juga tidak perlu lagi untuk menemaninya. Namun Xin Lu tidak meminta hal yang seperti itu. Apalagi dia juga sudah membawakan Tuan Mo batu kristal iblis. Mendengar hal ini, Tuan Mo pun langsung tahu apa tujuan sebenarnya dari Xin Lu. Dia pun akan memberikan Xin Lu sebuah senjata tingkat 4 sebagai hadiah jika dia bisa membentuk senjata tingkat 4. Xin Lu tentu menyetujui hal ini. Tuan Mo tidak akan melupakan janjinya, apalagi dia sudah banyak menciptakan senjata sihir. Bahkan dia saja sampai lupa sudah berapa banyak orang yang memakai senjata sihirnya. Xin Lu pun semakin bersemangat. Ia pun berjanji kalau dirinya akan membuat senjata sihir tingkat 4 dan hal itu pasti akan mengejutkan Tuan Mo. Saat juga Xin Lu memilih bahan senjata sihirnya. Di sini ia tahu betul kalau setiap senjata membutuhkan rune yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ukirannya harus sama dan bentuk senjata. Melihat Xin Lu yang berbakat membuat Tuan Mo kagum kepadanya. Apalagi Xin Lu bisa mengeluarkan kekuatannya dengan sangat baik. Siapa sangka bocah yang selalu diremehkan oleh para murid kini telah menjadi sekuat itu. Dia yakin pasti masalah Xin Lu selama 3 tahun ini sudah terselesaikan. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.